Assalamualaikum and welcome to Ranodai. Sekarang ni tengah Steam Sale. So, aku ada beberapa game yang aku dapat beli. Lah, so sekarang ni ini salah satu game yang aku beli ni. Ya, kita cuba. Aku tak tahu, ini game ni story RM3 ni masa tu. So, aku main lah. So, aku rasa better kita buat jalan cerita dia terus. Game ni ada achievement-achievement yang simple. So, aku nak cuba dapatkan semua achievement tu lah. Ya, aku rasa aku dah dapatkan semua. Dia ada macam-macam orang bercakap tu. Sepatutnya bunyi tapi tak ada pula. Tak ada. Oh, memang tak ada. Okay, sorry. Animation game ni nampak macam best. And dia pixelated macam ni. So, okay lah. Game ni macam Android punya game. But, lagi cantik. Walau pixelated. Macam aku cakap, aku nak cuba selesaikan and aku cuba datekan berapa lama aku nak gunakan untuk aku selesaikan game ni. Achievement dia, dia ada... tak boleh pause. Dia ada beberapa, aku rasa 12 je. 12 key je. 12 achievements je. So, okay lah. Simple lah. Great, careful, fall down. Okay, ada lubang. Oh, that's really hard. Okay. Ready? Oh, dia ada pentingkan pasal velocity juga. Okay. Aku rasa estimated untuk game ni lebih kepada 5 jam atau 6 jam pasal jalan cerita dia tak apa panjang sangat. Hopefully. And achievement semua dia just untuk selesaikan semua benda je. So, ya, aku tak baca pula tadi. Okay. So, dia kena elak je. Okay, good. Okay. Oh, okay. Faham. Tutorial. Yeay, benda paling boring lah dekat dunia ni. Leap and dive. Dive. Leap. Okay. Sebelum ni, dia buat leap and dive ni kepada, aku tak ingat lah button apa. Oh, ni numpad 1, numpad 2. So, aku macam, ya, yeah, better aku tukar ke tempat lain. So, ni aku tukarkan button kepada A dengan S. So, senang sikit aku nak tekan. Oh, comel tu karakter dia. Ada tak lukis-lukis mana yang lukis cerita ni? Cantik. Oops, aku lah terguna. Oops, aku salah tekan. Oh, dia ada achievement untuk tak mati dalam tutorial ni. Damn it, aku kena buat balik benda ni. Selag. Tak apa, itu offline nanti aku buat. Apa tu? Dalam offline nanti aku buat balik achievement ni. Baru starting. Aku dah tengok dia punya gameplay ni. Game ni dia orang cakap awal dia rasa macam bosan, tapi lama-lama dia rasa macam lagi best. Macam any arcade game lah. Awal-awal rasa simple, tapi semakin lama semakin susah. And Tetris pun aku rasa macam nak cuba main juga. Pasal aku baru tahu yang Facebook ada Tetris sendiri yang dia buat. What the hell. Aku kena fokus sikit. Tetris, Facebook ada buat Tetris yang dia buat Tetris sendiri juga. So aku rasa macam aku nak main juga lah Tetris Facebook tu. Asyik main yang susah je. So aku nak cuba main yang senang sikit. Okay, so ni adalah jump. Damn it! What the hell should I do? Oh, okay, faham. Okay, aku rasa aku dah faham. So, okay, good. Yeah, finally I got a simple. Okay. So aku just first jump and dive. And I suck at this game. Okay, macam tu. Sebenarnya aku takut salah juga. Using your land so far, let's get to the safe zone ahead. Oh, before that. Oh, itu pun yang dia nak terangkan. Boleh tak aku baca dulu apa yang dia kasih tu? Okay. Challenging juga game ni. Aku ingat game basic je. Must be made to thank me. Okay, no need to thank me. Okay, no. So aku tak payah terima kasih kat dia. Safe zone. Oh, dia ada skill lain. Aku ingat tu je. Okay. Dash and EMP.
happy. Ooh. Ooh. So kau boleh. Okay. Best juga game ni. Kalau kau nak tahu sekarang game ni just RM3 je. So kalau kau nak guna pun okay lah. So aku boleh just kalau wait, double dash? Ooh. Okay. Okay, good, good, good. Aku rasa aku dah faham dah. Additionally, the EMP has its own timer and can be used along at the skill simultaneously. Macam aku guna, macam aku guna tadi itulah. Game ni best lah. Oh damn, best ni kalau kau bayangkan benda tu semakin susah. Aku boleh je skip tutorial ni. Oops, aku terlupa nak tekan. Busy tengok phone. Awak aku buat teks aku tadi. Kucing dia nama Bulat, dia makan durian. Macam what the hell. Oh god damn, kucing dia makan durian. Tak panas pula pada kucing tu nanti. Okay, so aku lompat. Oh, oh kena lompat. Okay good. Dude, game ni best gila tu. It's challenging and it's fun. And it's fun. Really, it's really fun. Huyo. Dah tak tahu kenapa dengan phone aku. Charging rasa tak masuk je. Aku kena tukar dia punya kabel lah aku rasa. Okay, I think that's all for tutorial. Saya tak ada lah. Video ni aku dah buat, dah buat panjang sikit for the first episode. Oh wow, Ion. Oh damn. Holy shit, ada Kamehameha sih. Everyone for a few seconds. Oh really? It's really cool. Now then, we'll just suck up. So aku akan terapung untuk beberapa masa. So aku just okay, dia ambil masa untuk charge. Okay. Okay, good. Uyuh, cantik gila Kamehameha dia. And what's that? Maybe be together and timing the. Oh, okay, okay, okay. I got it, I got it. Back to the sprayer and drive. Okay. Oh, that looks amazing. Okay, this is the real run. So, sekarang ni ada beberapa achievement yang aku nak kejar dulu. So, salah satu achievementnya aku kena beberapa kilometer lah untuk run sebelum aku mati. Never mind. Retry. So kalau boleh aku nak dapatkan beberapa kilometer dulu lah sebelum aku selesaikan. And oh, aku dah dapat satu achievement ni. Start the journey. Maksudnya aku dapat apa tu? Wait. Achievement ni adalah run 100 kilometers total. Okay, total. So satu achievement dah dapat. And game ni dia randomly generated. So maksudnya dia tak sama untuk setiap kali, apa tu, setiap race yang kita buat. And that's really cool. Game dia jadi macam Binding of Isaac. Semua game macam tu lah. Memang aku suka. Okay. Kalau boleh aku nak dapatkan yang without dying punya. Oh god, this is really stressful. Lagi sekali patut bawa aku nak pergi ke jalan cerita ni balik. And aku rasa kalau aku dah reti main game ni, aku nak buat speed run lah. Maksudnya daripada awal hingga akhir, berapa banyak aku boleh dapat. Okay good, aku dah risau tadi. Dive lomp, okay.
Okay, itu ke bawah. Intro dia memang tak bosan tak ke pasal dia buat kamehameha tu. Kena biasakan diri dengan game ni. Marathon progress achievement unlock, running into the mood. Aku dah dapat run one. Okay, tadi itu sebenarnya bukan unlock dia, apa tu, achievement yang aku dah in progress. So sekarang ni achievement yang aku dah ada 100 km total. So lupa pula achievement sekarang dah lain. Dia ada yang tulis achievement progress dengan achievement gain, apa yang kita dapat dengan apa yang kita akan buat. So it's really cool. Macam Xbox lah, Xbox dia ada beritahu achievement apa yang kita nak dapat dengan achievement apa yang kita dah dapat. Ion Dive. Okay. Good. Damn it. Kepatutnya lompat tadi. Ay Allah, stressnya gini. Otak aku macam terlalu banyak aku kena hafal. This is EMP and dive. Dive lompat ke bawah. EMP tu yang electric shield. Okay, good. Jangan lompat bawah, jangan lompat bawah. Ni belum laju lagi ni. Ni bos slow ni. Kalau lagi laju lagi lah aku tak tahu macam nak buat. Tak ada laser pun untuk EMP. Good. Jangan lompat bawah. And what is this for? Oop. Safe zone, okay. Safe zone tu apa? Tempat aku rehat kejap ke? Patutnya dia gain weight, gain speed. Oh, save zone untuk kita tukar kita punya ability. Good. Speed up, leap and ion. Ion satu lah. Oh, ion yang tu. Shit. Shit, aku tengah test. Ah, one more try untuk kita aku tutup episod ni. Kalau boleh aku nak terus dapatkan okay, leap dengan EMP. God damn it. Okay, dah tu je. Aku akan jumpa korang kat episod akan datang. Nanti kita cuba main lagi. Aku nak practice sikit. Oh no no, aku nak terus pergi ke episod akan datang. Dan aku nak terus episod record sekali panjang untuk 1 jam. And aku edit kan bagi dia lagi pendek. So see you guys next week. Assalamualaikum.